Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tebo dengan agenda nota pengantar Bupati Tebo LKPJ Bupati Tebo tahun 2022 ditunda setelah sebagian besar fraksi di DPRD Kabupaten Tebo meminta untuk dijadwalkan ulang karena penjabat Bupati Tebo Aspan tidak hadir. Ya mungkin sama dengan fraksi PDI Perjuangan, Pak. Kita usulannya. Terima kasih. Ini fraksi yang mana? Ketua DPRD Tebo Mazlan mengatakan ada 6 fraksi yang meminta penundaan ulang oleh Badan Musyawarah atau BAMUS, sedangkan hanya fraksi Golkar meminta menunggu kehadiran penjabat Bupati Aspan dalam waktu 1 hingga 2 jam. Dikatakan Mazlan setelah dilakukan voting, akhirnya diputuskan jika rapat ditunda hingga dilakukan penjadwalan ulang oleh Badan Musyawarah atau BAMUS DPRD Kabupaten Tebo. Dirinya memprediksi rapat akan dilaksanakan 3 hari ke depan. Nah, mengapa hari ini terjadi penundaan ataupun penjadwalan ulang tentang paripurna nota pengantar LKPJ Bupati? Karena teman-teman mengharapkan ini kan kinerja Bupati dan berharap Pak Bupati yang hadir. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan melalui Pak Sekda, bahwa Pak Bupati juga punya kegiatan di Tebo gitu. Nah. Sementara itu, Sekda Tebo Teguh Arhadi mengaku agenda rapat paripurna ini berbarengan dengan agenda penjabat bupati yang lainnya, yaitu rapat dengan BUMD PT THC dan rapat bersama dengan warga Sumai. Sedangkan ditundanya rapat paripurna ini akan disampaikan kepada penjabat Bupati Tebo. Anggota Dewan Umat belum bisa melaksanakan ini karena meminta Pak Bupati langsung untuk hadir. Dan juga pada hari ini Pak Bupati ada kepentingan rapat dengan DHC dan rapat dengan masyarakat di Sumai. Dari Tebo, Mufli HS, Bungo TV.